Ayo, Dep, kita pulang dari kandang buaya ini. Heh, jaga ya, Muncung, loh. Gak usah asal ngomong, deh. Oke, guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa follow akun Instagram aku, orelate01. Soalnya di sana kalian boleh tanya-tanya, dan juga di sana tuh kayak aku sering share-share tentang drama, misal aku lagi kayak ngedit atau apa gitu. Keren deman aku tuh di sana juga sih. Jadi jangan lupa follow ya, guys. Bye bye. Makasih. Muah. Lo kenapa, Pan? Kok bisa kayak gini? Ceritanya panjang, gue malas cerita. Lah, ada apa? Kok tiba-tiba ke pinggir? Gue mau nurunin lo di sini. Kenapa? Tega ya lo, perkara gue gak mau cerita doang. Ini lihat, makanya lihat-lihat bukan banyak ngomong. Ada poster balapan tuh. Ran, cepetan kesini. Lo jadi kan nginep di rumah Natalie? Jadi kok, tunggu aja. Terus lo ngapain nelpon gue dulu? Gue udah di rumahnya Natalie kok. Lo tenang aja, buruan kesini, nanti keburu malam lagi. Santai aja, gue kesana kok, gak apa-apa malam-malam juga, gue sama pak supir kok. Ya udah buruan, pak supirnya suruh, bukannya nanti-nanti, santai-santai, kita kan gak sabar nungguin lo. Iya, pak supirnya disuruh nyokap gue dulu. Oh iya, katanya bakal ada balapan motor lagi ya. Oh ya, lo kata siapa? Gue kemarin gak sengaja lihat ada poster di pinggir jalan gitu, katanya satu klub itu harus ngirimin satu orang anggota. Ya udah, itu mah gampang. Iya, Mi, kenapa? Kamu bisa pulang sekarang nggak? Please, Mami mohon, bantuin Mami. Hah? Emangnya kenapa? Ada apa, Mi? Papi kamu ngamuk, lempar barang-barang rumah. Mami lagi ngumpet di kamar mandi. Loh, kok bisa? Ya udah, Mami tunggu di situ ya. Jangan keluar sampai Irene ke rumah, oke? Pi? Ngapain kamu pulang? Anak jalanan, tinggal aja sana di jalanan sama teman-teman kamu. Udah cocok kok jadi anak berandalan. Mami gak apa-apa kan? Ada yang luka. Tadi papi ngapain mami aja? Mami gak kenapa-napa kan? Mami gak apa-apa kok. Tadi papi kamu gimana, nak? Dia pasti marah-marah sama kamu ya? Pasti dia gak jelas kayak gitu kan sama kamu? Maafin dia ya. Gak gimana-gimana kok, Mi. Tenang aja. Lagian Irene udah biasa kan digituin papi. Sekarang mending Mami istirahat ya. Soalnya pasti Mami syok banget lihat papi kayak gitu. Gak usah dipikirin ya, Mi. Ceritanya gimana, Mi? Kok bisa papi gini? Biasanya kan semarah-marahnya dia gak pernah tuh sampai lempar barang. Apalagi marahin aku segitunya kayak tadi. Serem banget. Halah, biasa dia mah. Udah, kamu gak perlu tahu lah dia kenapa. Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu? Ya, tanya aja. Gak usah banyak basa-basi. To the point langsung bisa kan? Kamu selingkuh ya dari aku? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Gak percaya kamu sama aku? Nak, bangun dong, ini udah siang. Bunda mau minta tolong sama kamu. Bangun dulu ya, sayang, anak bunda. Iya, Bun. Apa? Apa ngomong aja, Bun, sekarang gak apa-apa kok. Kamunya bangun dulu dong, nak. Kan bunda gak enak kalau nyuruh kamu tapi kamunya masih tidur. Ayo bangun dulu. Gak apa-apa kok, Bun. Sekarang aja ngomongnya.
Nanti kan bisa dilaksanain langsung sama Erik. Sekarang aja, Bun. Oh, gitu ya. Ya udah deh, gak jadi. Nanti aja ya. Nunggu kamu bangun aja, oke? Iya, Bun. Bunda mau apa? Ya udah, kamu siap-siap dulu aja. Nanti ke bawah ya. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. But it's so good. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard that comes once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are that of mine. 'Cause I'm in a field of dandelion, wishing on everyone that you'd be mine, mine. And I see forever Lah, suara mobil siapa tuh? Kok beda? Hah? Siapa tuh? Kok mobilnya ijo kayak gitu sih? Gak kenal gue. Wah, jangan-jangan anak pejabat mau ngelamar gue lagi. Dandanannya lumayan juga tuh padahal. Haha. Permisi. Iya, Nak Erik, ini. Datang juga paket ya. Ya ampun, tante kira mama kamu cuma bercanda loh, Nak. Kata bunda, semoga tante suka. Bilangin ke bunda kamu makasih banyak ya. Iya, Tan, nanti Erik bilangin. Ya udah kalau gitu Erik pamit ya. Mami. Mami. Mi. Itu siapa, Mi? Apa? Itu siapa, Mi? Ya Allah. Anak besti Mami. Hah? Apa? Gak mungkin. Ini pasti kesalahan server ya. Oh ya, pasti maksud Mami itu kayak itu tuh cuma kerabat gitu ya kan? Erik. Iya, Tan. Kenapa? Ada apa? Ada yang kurang? Ada yang harus disampaikan atau apa, Tan? Tante boleh minta tolong enggak sama kamu? Minta tolong apa, Tante? Silakan. Tolong bawain kardus di Wagyu restoran ya. Bilang aja itu punya Tante. Dia tahu kok. Masalahnya Erik enggak tahu itu di mana. Iya, tenang aja. Kamu gak sendirian kok berangkat ke sana. Nanti kamu berangkat sama anak tante ya. Soalnya dia tahu kok lokasinya itu di mana. Sebentar ya, tante telepon dulu. Sayang, kamu turun sebentar ke sini ya. Mami lagi ada perlu sama kamu. Cepetan sekarang juga ya. Mau apa, Mi? Gak usah aneh-aneh ya. Irin malu ke bawahnya juga. Biarin tamunya pergi dulu, Mi. Please, Irin gak mau . Kalau kamu gak turun ke bawah sekarang juga, berarti itu tandanya kamu gak sayang sama Mami. Mami lagi butuh kamu loh. Please. Ya bukannya kayak gitu, Mi, tapi Irin malu. Itu kan masih ada anaknya teman Mami. Pokoknya Mami tunggu sekarang juga kamu di bawah. Cepetan ya, gak usah banyak basa-basi. Gak usah siap-siap, udah gitu aja, bye. Nah, Erik, kenalin ini anak tante. Namanya Irin, cantik kan? Nah, nanti kamu ke Wagyu restoran, diantar sama dia ya. Soalnya dia tahu kok lokasinya di mana. Oke, tante, siap-siap. Tenang aja. Kok bisa sih? Ya udah buruan berangkat. Yang lama ya perginya.
Kenapa harus lo sih anaknya Tante Nesya? Padahal kan gak cocok. Tante Nesya tuh baik, ramah, anggun li. Kok punya anak kayak lo sih? Ya gue gak tahu lah bangke. Ya gue juga gak tahu lo juga kenal sama nyokap gue gitu. Heh bangke, lo ngapain diem aja di situ? Bantuin apa? Kalau karusnya berat, kan lo yang bawa. Kok gue yang bawa sih? Kan gue cewek. Ya terus kenapa kalau lo cewek? Bukannya lo kuat ya? Lagian harusnya lo terima kasih sama gue. Kalau gue gak ke rumah lo gak bakalan bisa ada di sini sekarang. Gue juga bisa bawa kendaraan sendiri ya bangke, gak usah asal. Mbak maaf, ini kardus punya mami saya ya? Iya mbak, itu kardus punya nyonya Nesya. Dari tadi lho mbak, saya tungguin mbak itu. Kok lama banget sih gak datang-datang? Lesbi ya? Iya nih mbak, aku lesbi, gimana dong? Ya udah mbak cepetan bawa kardusnya, nanti keburu kerusak lagi. Heh, gue dari tadi nungguin lo lama banget ya. Gak usah seneknya deh, buruan tuh bawa kardus yang gak berharga itu. Gue diberi duit juga kagak. Alah, enaknya jadi atasan ya kayak gitu. Alah, buset. Woi, itu mobil cepetan nyalain. Ini kardus berat tau, gak ngerasain dah. Nyala gak sih tuh mobil? Udah jompo apa gimana sih mobil tuh? Mobilnya gak nyala. Gimana dong, gue juga gak tahu ini kenapa. Hei, bisa gak sih tuh mobil? Gaya elit, mobil sulit gimana sih? Udah jompo kali ya? Berisik woy! Restoran orang nih. Hei, bisa gak sih sebenarnya? Mbak, di sini ada tempat ojek atau kayak sewa sepeda motor gitu gak? Daerah sini yang sewa sepeda motor itu ada sih mas. Cuman agak jauh aja. Dari sini lurus terus belok kiri tapi sumpah jauh banget. Itu bisa sampai kayak sampai sore. Makasih, atau genit. Malam mas. What? Gue disebut genit? Ah, gagal lagi dapet cogan. Kita cari penyewaan sepeda motor dulu. Kardusnya biarin aja di sini ya. Lagian, lo punya mobil kok jelek banget sih? Suka-suka gue lah, kan mobil-mobil gue. Ya udah buruan, kalau jalan bebek kayak gitu kapan kita sampai ke penyewaan itu? Ya santai aja kali mbak, buru-buru kayak gitu malahan lebih capek. Alay, itu mah lo aja yang alay, lama banget jalannya juga cowok-cowok. Lo bawa motornya pelan-pelan nanti kardusnya jatuh kan? Kardus itu isinya gelas-gelas piring kayak gitu kan? Pasti pecah. Ya udahlah tinggalin aja. Kalian udah pulang? Ya udah sini duduk dulu pasti capek ya. Sampai pulangnya malam-malam kayak gini, habis dari mana sih jalan-jalan dulu ya? Mi. Tan. Pada kenapa sih kok kayak tegang kayak gitu? Oh iya, kardusnya mana? Disimpan di luar ya. Berat ya. Maaf ya, soalnya itu isinya gelas sama piring kaca. Jadi sebenarnya piring sama gelasnya pecah. Tadi di jalan kardusnya jatuh, Tan. Mobil Eric mogok. Dan kita nyewa motor sampai makannya pulang-pulang malam kayak gini. Maaf ya, Tan. Tapi Eric bakal ganti rugi kok, Tan. Tante tenang aja ya, nanti piring sama gelasnya Eric ganti. Awalah. Kok... The nights get colder, and the rhythm's not too far behind.